Pengendara ini nekat menerobos jalan Pramuka Muara Bulian yang terendam air setinggi setengah meter. Tidak hanya pengendara mobil, pengendara sepeda motor pun nekat melintas di genangan air. Air yang menggenangi jalan Pramuka ini berasal dari luapan Sungai Batanghari. Apabila ketinggian banjir terus meningkat, dikhawatirkan akan dapat memutus akses jalan yang merupakan penghubung jalan lintas Sumatera. Dari Batanghari, Ade Juniawan melaporkan.